Mari kita cek lokasi yang diduga makam Syekh Abdul Rahman. Pada awal ditemukan, makam ini masih kuno dan berserakan. Pengunjung pun berdatangan ingin menyaksikan dan melihat yang sedang viral ini. Komentar pengunjung pun disambut baik oleh pihak pengelola. Penelusuran pun masih dikaji dengan para ahli dari berbagai daerah. Larut malam pun pedagang masih tetap standby di tempat area lokasi tersebut.